Banjarmasin. Ya kan kamu emang ke Banjarmasin, aku kan sendiri. Enggak ada. Ya, apa sih? Pede banget boleh. Kan aku, masa kamu enggak percaya sama aku sih? Pede banget ya. So-soan nyari tiket. Segar segar nggak sih yang ini? Segar lumayan lah, segar banget. Ya aku minggu ini mau pergi loh. Kemana? Kita ke Balikpapan apa Banjarmasin ya? Udah Banjarmasin hari minggu aku, tapi nginep karena aku flightnya sehari cuma 2 pesawat doang, jadi aku pulangnya Senin pagi. Kok bisa apa sih ya? Sisesa, aku harus pergi ke Banjarmasin. Oh, Sisesa ya. Kamu gak apa-apa gak? Atau tidur sama kamu gak apa-apa gak, Yang? Bisa, iya, kan masih tidur sama aku. Bila kamu... Aku izin sama kamu, Yang. Kamu sebagai suami harus meridoi. Ridho. Bisa gak kira-kira, Atar? Bisa lah, kalau tidur sama aku bisa. Kok ngegas? Ini yang nanya Andi soalnya. Bikin kan ngegas. Sama kamu bikin susu ya. Udah, dia pasti kalau enggak ada aku nyariin kamu. Iya. Emang. Aku tuh sebenarnya enggak mau nginep, Yang. Cuma kayak enggak ada flight lagi udah. Itu malam aja aku sebenarnya paling pagi jam 6 pagi aku terbang jam 6 sampai sini, sampai Jakarta. Sore. Kan beda 2 jam sih. Enggak ada beda. Masa? Enggak ada. Ah, masa? Iya. Di Bali yang ada beda. Kalau di situ enggak ada. Di atas kita kalau di Jawa. Oh, berarti aku nyampe jam 8 kali ya. Dua jam soalnya. Hmm. Ya udah gitu aja sih, sekedar info sama izin suami. Oh. Gila. Gue jadi punya ide deh. Kita ngeprank Citra. Bilang gue mau ke Bali. Boleh nggak ya? Kan hari Minggu. Boleh dong. Wajar sendiri kali ya. Atar gue tinggal. Ngambek nggak? Ngambek nggak? Coba aja kita tes. Coba ya. First time I saw you, I was so nervous to talk. Happened so fast, went from so lonely to fall. Iya, jadi kita lagi break makan. Ancol lu. Terus kita. Ini udah maghrib, Yang. Ya. Ngapain, Yang? Ngapain? Buka. Apa? Ngapain? Enggak, aku lagi mau cari tiket ke Bali. Apa? Minggu kapan? Minggu pagi, pulang Senin aja. Ya nggak bisa lah, Yang, kan aku ini, kan aku ke balik pak ke Banjarmasin. Ya kan kamu emang ke Banjarmasin, aku kan sendiri. Nggak ada. Ya, apa sih? Pede banget boleh. Kan aku, masa kamu nggak percaya sama aku sih? Pede banget, Yang. So-soan nyari tiket. Emang kenapa sih? Emang boleh aku? Iya, kan aku cuma sehari doang, masa gak boleh sih? Healing doang. Gak boleh. Hah? Gak boleh. Gak boleh, enak aja ngapain? Iya. Mau beli tiket doang ya, mau beli tiket. Ntar aku balik lagi. Sendiri aja kok. Ntar kita video call aja kok, gak percaya. Apaan sih, gak banget. Hah? Ntar kita video call ngapain aja. Ngapain sendiri, Yang? Iya, biar gak capek. Mahal tiketnya juga. Gila, mahal banget. Kok bisa sih? Hah? Kok ada apa ini? 11 juta. Oh, bisnis. Oh.
Atap? Di rumah aja. Sama? Jus. Kamu? Sendiri. Ngapain di Bali? Sebentar doang, sehari doang. Oh ya udah. Mana? Have fun ya. Kenapa sih? Kenapa sih? Gak mau ya, aku mau ikut. Aku mau ikut. Kan kamu pergi katanya. Ya udah nanti pergi kembali kalau aku lagi nggak syuting. Aku nggak ke luar kota. Aku lagi pengen banget ya. Mau ngapain ya? Lagi balik sendirian. Mau ke kudeta, udah pulang. Hmm? So gaul banget tuh, ngapain? Hai. Mau sunset aja, udah. Pagi berangkat, kamu berangkat jam berapa? Kita ini aja. 9. Kita, yaudah, aku juga cari yang jam 8, jam 9. Kita jadi ke airport bareng-bareng. Ya kan, kamu di terminal. Kenapa sih? Emang, kenapa? Bercanda ya. Boleh gak sih? Enggak. Kenapa? Ya gak boleh. Kau mau sendirian pergi tanpa aku? Iya. Bohong. Iya. Tega. Iya. Tega gak sih? Eh. Tatap mata aku, Mas. Kenapa? Tega. Tega lah, emang kenapa? Kamu kenapa? Orang nggak macam-macam. Nggak mau, nggak mau. Atau kamu 2 juta? Nggak mau ya, aku mau ikut. Tuh jam berapa? Sumpah nggak mau. Apaan sih ah, nggak lucu ah. Hah? Kenapa nggak boleh? Coba alasannya, kasih aku alasan. Alasannya aku harus ikut. Aku juga mau ke kudeta, mau sunset. Sakit. Gak boleh? Enggak. Please. Ayo, udah pernah. Pergi aja, Gi. Oke. Tanya lo terserah. Dia terserah. Gimana sih? Harusnya Sin, aku pergi, kamu kejar aku! Gak mau. No way. Enggak. Bukan ngambil. Ya? Ngambil. Enggak lah, beli aja dulu. Kamu pulangnya hari apa, Yang? Enggak tahu. Kan mau healing-healing tai kucing. Healing-healing tai kucing ya. No. Kamu jangan ke tai kucing ya. Ya kamu bosan ya, tapi kan aku kan ke Banjarmasin ya. Kamu mau liburan nanya sama aku. Aku kan mau hiling-hiling tai kucing. Gak mau. Nangis. Siapa ya? Apain ya? Ya udahlah guys, aku bicara dulu apa. Tuh Andi nyuruh. Mau tau aja reaksinya. Emang kamu mau pergi sendiri? Enggak mungkin. Gak mungkin kan kamu tahu. Apa? Gak mungkin kan. Kamu mau pergi sendiri kan? Enggak. Aku tanya sama kamu. Enggak. Hah? Enggak. Mau ikut aku dengan apa? Enggak. Tuh. Ini lihat ntar videonya. Nah, aku buat tadi di bawah. Ini. Ini. Muncrat kamu. Gak ada yang aku bohong kok. Tenang aja. Aku tungguin Atar di samping aku. Berenang pagi-pagi, bangun tidur berenang. Main di playground. Aku tuh sebenarnya pengen juga, cuma aku udah kontrak kan. Jadi kayak aku harus selesai kerjaan aku. Iya, gak apa. Jadi gantian, kamu yang itu dulu sama Atar dulu. Oke. Ya. Ini tugas nih, Kak. Apa?
dikasih tugas Maski buat hari Minggu. Iya, untuk temenin antar main ke playground, karena kan janji kamu belum kamu tepatin ke akan. Jadi ke Balinya pending dulu ya. Pending lah, tunggu aku lu. Ini kan sinetron ini juga masih setahun lagi yang tayangnya yang. Iya. Nah ini ya yang, doain ya yang. Doain ya guys, semoga sinetron kita sukses, panjang, episode-nya banyak, dan rezekinya mengalir terus sama seperti kalian di rumah. Amin. Ah, kamu kok jadi dong healing tai kucingnya yang. Huh? Udah lah, kamu mah sama aku aja, liburan. Apa sih? Mau ke Bali sosok sendiri. Kayak punya temen aja. Orang sendiri? Hah? Iya, maksudnya ngapain sendiri? Iya, ngapain coba sendiri? Kayak gak jelas. Haha, seka. Apa itu? Lili tai kucing. Oh. Aduh, jelas lu. Apa gue bilang? Pasti gak boleh. Rasanya udah kayak gitu pasti. Walaupun emang tadi kurang dalam sih. Dalam gak sih? Lumayan. Jadi berhasil ya, Pak. Berhasil kan? Nenek! Kalau gitu kita tutup dulu kali ini iseng-isengnya buat konten iseng-iseng ide gila. Ya, terima kasih buat yang nonton. We could have been stardust, same world but without us. Something made us find each other out there. Made us realize we're more than just stardust. Ignore this fact.